Pemirsa, makan nasi goreng mungkin sudah biasa dan bahkan menjadi menu favorit. Nah, di Tuban Jawa Timur terdapat kuliner nasi jago goreng dengan topping ikan teri yang sangat diburu pecinta kuliner. Berikut liputannya untuk Anda. Ini bukan nasi goreng biasa. Makanan yang disajikan ini adalah nasi jagung goreng dengan topping ikan teri dan suwiran daging ayam. Penampilannya cukup menarik sehingga menggugah selera makan dan membuat perut terasa lapar. Nasi jagung goreng dimasak Raji, warga desa Sumberarum, Kabupaten Tuban. Menu sederhana ini dipasarkan melalui media sosial, namun tak jarang pelanggan langsung menyantapnya di rumah Raji sambil menikmati eksotisme ladang jagung milik Raji. Terdapat berbagai macam topping yang bisa dipilih pelanggan sebagai pelengkap menu nasi jagung goreng. Namun nasi jagung goreng dengan topping ikan teri menjadi paling favorit karena menambah cita rasa khas gurihnya. Jagung dengan topping ikan teri. Rasanya gimana, Mas? Enak, Mas. Gurih. Sering, Mas, makan di sini, Mas? Ya, sering. Biasanya beli online. Terus hari ini mau mencicipi di tempat gitu. Untuk harga gimana, Mas? Harganya terjangkau, Mas. Murah. Toppingnya biasanya ada yang ikan teri, biasanya ada yang minta sosis, hati ayam, telur. Media sosial, Mas. Biasanya ada yang kesini datang ke rumah gitu. Biasanya Keraji mampu menjual hingga 60 porsi sehari dengan harga Rp12.000 saja. Murah bukan? Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.